Ya, melarikan diri dari kiamat mungkin terdengar futuristik dan sangat mustahil, namun tanpa sadar manusia mulai mengembangkan teknologi untuk mengupayakannya. Salah satu tempat yang bisa dituju untuk pelarian adalah Asgardia. Menjelang akhir tahun lalu, seorang pria Rusia bernama Igor Azurbayli menawarkan proposal yang unik dan revolusioner. Azurbayli menyatakan dirinya tengah memimpin sebuah tim yang sedang mempersiapkan sebuah negara baru bernama Asgardia. Uniknya, negara baru tersebut akan berada di luar angkasa dengan wilayah berupa wahana antariksa. Nama Asgardia diambil dari Asgard, kota dalam mitologi Norwegia yang terletak di angkasa dan dihuni para dewa. Menurut Azurbayli, para penghuni awal negara antariksa tersebut awalnya akan memegang kewarganegaraan masing-masing. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga menjadi warga negara Asgardia. Proses pendaftaran Asgardia pun dibuka secara online dan langsung dibanjiri 270 ribu pendaftar dari berbagai negara, termasuk Indonesia, yang jumlahnya mencapai 6 ribu jiwa. Untuk bergabung ke negara Asgardia, Anda hanya perlu mengakses ke situs resmi Asgardia yang beralamat di asgardia.space. Setelah proses pengisian data tersebut selesai, Anda akan diminta mengisi data yang lebih spesifik, seperti alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, negara asal, hingga riwayat edukasi yang pernah dilalui. Setelah disubmit, akan muncul semacam nomor registrasi. Nomor ini mungkin juga yang akan jadi nomor identitas Anda ketika jadi warga Asgardia. Nah, pemirsa, apakah Anda berminat untuk menjadi Asgardia? Tim Liputan MNC Media.